Insya Allah suami saya sehat mas di luaran. Allah selalu nampingin dia dan Mas, minum mas. Oh iya, siap kak. Terima kasih ya pak. Iya, iya, iya. Berarti setelah tadi bapak manjat pohon kelapa itu, iya, iya. Berarti langsung proses masak ya pak ya? Iya, iya. Gak bisa didiam terlalu lama ya pak? Iya. Nah, kalau untuk proses masaknya sendiri ini, membutuhkan waktu berapa lama sih pak? Ya kadang ya 2 jam atau 3 jam tergantung kayu bakarnya mas. Kalau kayu bakarnya kering ya cepat, kalau basah lama gitu. Sepulang timan dari hutan untuk mengambil nira, Sunarti yang menunggu di rumah akan memproses pembuatan nira hingga menjadi gula aren. Perlahan Sunarti menuangkan air deras nira di setiap cawan bambu untuk mengetahui berapa banyak gula yang didapatkan. Dengan peralatan seadanya, Sunarti pun menuangkan air deras nira itu ke dalam wajan untuk dipanaskan hingga mendidih menggunakan kayu bakar. Hanya inilah yang bisa Sunarti kerjakan untuk membantu suami agar terpenuhi perekonomian keluarga. Lihat bapak nggak pakai apa pengaman gitu ya. Iya sudah kebiasaan saya sudah kebiasaan iya. Ya. Lalu setelah ini dijual berapa sih pak kalau ya, kadang tergantung mas murah atau larang di sini kalau lebih ya kadang 15.000 murah ya kadang-kadang 13.000 per kilo. Tapi itu setiap harinya berapa kilo dapatnya? Oh, kadang-kadang ngejar-ngejar mas, kadang ya 2 kilo, kadang ya 1 kilo. Berarti tergantung cuaca dan musim juga ya Pak? Iya, iya. Biasanya kalau musim kemarau bisa dapat berapa Pak? Ya kadang 2 kilo setengah, kadang 3 kilo. Hmm. Kalau musim hujan ini kadang ya 1 kilo, 2 kilo. Berarti satu hari itu bisa dibilang hanya mendapatkan sekitar 20.000 hingga 30.000 rupiah aja? Iya. Dari gula aren ini? Iya. Sambil nunggu olahan kita ngopi lagi itu ya. Iya, iya, iya. Silakan Mas, diminum. Siap, siap. Apa adanya ya. Iya. Gula aren pun sudah jadi. Di balik kepulan asap, Sunarti terus mengaduk didihan nira yang ada di wajan selama 5 jam lebih hingga nira tersebut berubah menjadi kental dan lengket. Gula aren yang masih basah itu pun dimasukkan ke dalam cetakan batok kelapa untuk dikeringkan. Dari pagi hingga sore hari, Timan menderes nira di pohon kelapa. Hanya mendapatkan beberapa batok saja untuk menjadi gula aren. Ditambah lagi, harga jual per kilogramnya hanya Rp13.000 hingga Rp15.000 saja. Pak, itu siapa yang lagi ngerengek, Pak? Itu anak saya.